Sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi terhadap Joko Widodo di atas panggung debat pada Ahad malam lalu mendapatkan apresiasi dari pasangannya Sandiaga Uno. Sandi mengatakan bahwa sikap Prabowo menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang negarawan sejati yang tidak sungkan untuk memuji lawan politiknya tersebut. Saya memberikan masukan ke Pak Prabowo, mohon diapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tapi saya nggak nyangka 6 kali dia menyatakan itu. Jadi itu dia merupakan the real Prabowo. Dia kalau sesuatu yang baik ya diapresiasi. Dan sesuatu yang perlu dikoreksi itu ya harus dikoreksi. Jangan diartikan itu pesimis. Kalau dia ingin mengkoreksi karena dia cinta dengan bangsa Indonesia, potensi bangsa ini sangat besar, ya harus ada kebijakan yang dikoreksi. Yang harus dikoreksi itu adalah bagaimana pemberdayaan petani, bagaimana peningkatan kesejahteraan para petani, bagaimana impor yang dilakukan oleh pemerintah secara besar-besaran ini justru tidak menghadirkan kesejahteraan buat petani dan harga juga nggak turun gitu. Harganya cenderung fluktuatif dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Jadi aspek impor yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah ini juga tidak memberikan solusi terhadap harga pangan yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.